Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Setelah sebelumnya dilakukan soft launching dan menggelar International Youth Championship, kali ini kita akan mengupdate pengerjaan atau buka tutup. Untuk pengerjaan atap buka tutup saat ini telah memasuki tahap uji coba atau pengetesan motor penggerak atap buka tutup. Berikut tes atau uji coba atap buka tutup. Terlihat, untuk tes kali ini nampak atap buka tutup mulai bergerak secara perlahan-lahan. Sementara itu, untuk lektin fasa terus dilakukan penyempurnaan. Berikut tes terbaru lektin fasa. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.